dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke. Oke teman-teman semuanya, kali ini tripnya ke Bandara Baru di sekitar Bukateja Purbalingga, yaitu Bandara Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini masih di wilayah Purwarja Kelampok, Banjarnegara, dan sebentar lagi kita melintasi jembatan perbatasan dengan Kabupaten Purbalingga. Ini dia jembatan perbatasan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga. Untuk menuju bandaranya sendiri dari sini sudah lumayan dekat. Jadi dari tugu perbatasan tadi atau tugu selamat datang ini, kita jangan terlalu cepat, nanti di sebelah kiri ada gapura masuk ya, gerbang masuk. Ini merupakan pintu alternatif, jadi bukan jalur utama. Ya ini dia, belok ke kiri, Lanut Jenderal Besar Sudirman. Nah ini dia, kita masuk ke kiri dan nanti bertemu dengan jalur pintu masuk utama. Ya, ini merupakan Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, yang menjadi lokasi Bandara Baru atau Lanut Udara yang memang sudah lama yang dimiliki oleh polisi militer. Ini dia, kalau ke kiri markasnya polisi militer ya guys. Kita yang lurus ke arah bandaranya. Perlu diketahui ya teman-teman semuanya, bahwa untuk penerbangan dari Bandara Panglima Besar Jenderal Sudirman ini belum setiap hari ada ya. Jadi jadwalnya baru hari Kamis dan Sabtu. Ya, ini untuk yang ke kanan jalur utamanya sebenarnya. Yang lurus ini untuk jalur pintasnya saja, sehingga jalannya belum mulus ya, masih kasar dan belum diaspal penuh.
Ini dia kalau di mapnya saya memotong jalur ya, yang harusnya memutar dulu letter U, saya memotong dan menyingkat waktu. Dan memang di sini tidak di aspal ini, sehingga ya tidak direkomendasikan untuk lewat sini, hanya untuk yang tahu jalan saja yang mungkin berani lewat sini. Ini membelah ladang sawah petani ya guys, dan nyaris kalau berpapasan dengan mobil lagi, ini kemungkinan agak khawatir ya. Ya, jadi jalur utamanya itu yang terlihat lurus itu ya, di sebelah kanan sana. Nah, seperti ini jalan pintas sebenarnya. Ya. Satu kali lagi ya, Kak. Berapa? 5.000. Oh. Kakak bukan Mimi. Selamat datang di Bandara Udara Jenderal Sudirman. Dagang coy, dan ini masih bisa didatangi oleh masyarakat umum yang ingin melihat progres dari bandara baru ini. Dan ini memang tidak hari operasional, bukan hari operasional ya. Ini seperti jalan tol. Jalan tol. Aku ingin jalan, kata itu. Banyak yang goes juga ini. Oke guys, ini di Bandara Jenderal Sudirman Purbalingga. Ini masih semi permanen ya, belum permanen.
untuk keberangkatannya dari sini. Tapi ini nggak tahu ada pemberangkatan apa enggak ini hari ini, karena ini hari Minggu. Hari Minggu ada pemberangkatan apa enggak? Adanya CityLink, belum ada yang lain. Toilet masih semi permanen di sini. Ini ya lokasinya. Tapi belum ada armadanya ini. Belum ada armadanya. Ya pesawatnya belum kelihatan, belum ada. Tadi sih di mana ya? Masih dalam tahap pembangunan. Tadi padahal kelihatan kok, Pak. Iya. Yang di mana ya? Oke, ini di bandara ya, guys. Di sana saya itu tuh aku kelihatan itu. Mana? Itu di bawah tuh. Oh iya. Di sana. Ini kalau boleh masuk mau jadi pesawat. Ya kalau mau terbang pesawatnya kan ke sini. Apa enggak ya, apa di sana ya? Kalau enggak mau terbang ya enggak bisa lihat pesawatnya. Dah ini. Every time we say goodbye. Yeah, you've watched me break a thousand times.